Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Dan pastinya ketemu lagi dengan Bunda Dewi di channel YouTube Keluarga Sederhana. Oh iya, by the way, Bunda ucapin terima kasih banyak ya buat semua teman-teman yang udah klik video Bunda kali ini. Dan pastinya juga udah klik tombol subscribe, juga udah like, share, dan juga komen. Oke, kalau gitu gak perlu lama-lama lagi, sekarang kita langsung aja ke videonya. Jadi ini adalah kap lampu dan kap lampunya kebetulan terbuat dari bahan rotan. Dan ini dikirim langsung dari Ubud, Bali. Oh, jauh banget kan. Kalau lihat dari reviewnya dan dari setiap model kap lampu yang berbahan rotan ini sih cantik-cantik banget ya yang pasti. Oh ya, info nih, jadi kap lampu dari berbahan rotan ini Bunda dapat dari namanya Mahot Malam. Nanti linknya Bunda taruh di deskripsi video ini ya. Oh ya, untuk setiap model kap lampu yang terbuat dari bahan rotan ini, jadi mereka tuh dibuat dulu, alias dibikin dulu. Misalkan Bunda kayak custom model yang rumbai gini, jadi proses pembuatannya tuh kurang lebih hampir 3 hari gitu deh. Itu di luar pengiriman ya, 3 hari sampai 4 hari. Karena katanya mereka setelah dibuat dan udah jadi kap lampunya tuh harus dikeringin dulu si rotannya biar bagus dan biar kuat. Nah, makanya ini proses dari pembuatan sampai pengiriman si kap lampu yang berbahan rotan dari Bali ini kurang lebih makan waktu hampir 2 mingguan. Lama banget ya. Tapi alhamdulillah Bunda puas banget sih sama hasilnya. Dan ini bagus banget aslinya. Terus karena dikirimnya jauh, jadinya lumayan rada penyok-penyok ya. Tapi aman sih, masih bisa dibenerin. Oke, nanti rencananya ini mau dipasang di kamar Bunda. Oh ya, si kap lampu yang berbahan rotan ini jadi udah ada lubang untuk tempat kabel dan tempat lampunya gitu ya, di atasnya. Jadi kalau misalkan mau buat lampu gantung sendiri, tinggal beli kabelnya sesuai atau panjangnya tuh yang sesuai sama keinginan. Terus tinggal beli juga apa tuh namanya kayak rumah buat bohlamnya. Terus sama juga beli untuk apa ya namanya tuh rumah yang untuk di plafonnya gitu loh. Apa sih namanya Bunda nggak tahu lah, nggak ngerti. Oh ya, cuma kalau ini karena di kamar Bunda udah ada lampu gantung dan ini sebelumnya lampu gantung dari IKEA. Nah, sebelumnya lampu gantung yang ada di kamar Bunda ini kan lampu gantung dari IKEA ya, dan Bunda masih pakai kabelnya dan lampunya satu set gitulah. Bunda masih pakai, yang Bunda ganti tinggal si kapnya aja atau yang lingkaran putih itu. Sekarang ayah lagi bantu Bunda buat pasang kap lampu yang dari bahan rotan di kabel atau di tempat lampu yang sebelumnya itu kap lampunya itu yang berwarna putih dari bahan plastik gitu. Dan sekarang Bunda mau minta tolong ayah buat ganti dengan kap lampu yang berbahan bambu kiriman dari Ubud, Bali ini. Gak sabar Bunda sama hasilnya. Pasti cantik banget ini. Soalnya Bunda udah lihat di reviewnya tuh bagus-bagus banget hasilnya. Dan cantik banget kalau misalkan udah kena cahaya atau pantulan dari si lampunya. Thank you.
Ini ayah lagi berusaha masang si kap lampu yang bahan rotan ini tanpa harus mencopot kabelnya dulu. Jadi udah mau langsung dimasukin aja gitu dari si yang tempat lampunya. Ini sekarang ayah lagi ngakalin gimana caranya biar nggak harus copot kabelnya semuanya dulu, tapi si kap lampu dari bahan rotan ini bisa masuk. Terus di sini ayah juga dibantu sama apa tuh namanya ya, kabel tis yang kemarin tuh ayah pakai buat mengikat fiber untuk di pagar. Jadi ayah pakai itu untuk ngikat si kap lampu rotannya ke mana tuh, ke bohlam yang udah ada. Jadi biar makin kenceng dan si kap lampunya yang rotan ini nggak goyang-goyang. Dan ini dia hasilnya, tuh cantik ya. Dan ini lampunya belum dinyalahin, tuh udah kelihatan kan cantiknya. Oke, nanti ya kita lihat hasilnya. Oke, kap lampu dari bahan rotannya alhamdulillah udah terpasang sama ayah dan udah dibantu dipasangin sama ayah. Hasilnya bagus banget dan bunda gak sabar kalau lampunya udah dinyalahin gimana jadinya si warna dari rotannya ini. Oke, kita lihat sama-sama ya gimana hasilnya dan warna natural dari si rotannya ini. Oke, sekarang bunda mau coba nyalahin lampunya. Gimana hasilnya dari si kap lampu rotannya ini. Dan ini dia hasilnya. Ya, cantik kan? Tuh, jadi warna natural dari si rotannya itu bener-bener mantul banget dan bercahaya banget ya. Beda sama waktu bunda pakai kap lampu yang bahan plastik yang warna putih tadi sebelumnya. Kalau ini tuh cahayanya jadi keluar semua gitu. Oke, jadi cukup sekian dulu video unboxing sekaligus review dan cara pasang kap lampu gantung untuk di kamar bunda. Dan kali ini kap lampu gantungnya tuh berbahan dari rotan atau bambu yang dikirim langsung dari Ubud, Bali. Dan hasilnya tuh bener cantik banget, apalagi setelah udah kena cahaya lampu kayak gini. Oke, kalau gitu bunda ucapin terima kasih banyak. Oh ya, untuk nama tokonya nanti linknya bunda taruh di description box video bunda yang ini. Dan teman-teman bisa cek aja nanti di description box video bunda yang ini. Oke, kalau gitu bunda pamit undur diri dulu. Terima kasih udah nonton video bunda kali ini. Dan semoga video bunda kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu bunda ucap terima kasih banyak. Dan sampai ketemu lagi di video bunda selanjutnya. Oke, bye. Assalamualaikum.